Aku bukan hantu kok, nggak usah takut kali. Terus, kamu siapa? Kok bisa terbang? Oh, aku peri Cinderella. Tadi aku lihat kamu nangis, makanya aku samperin. Kamu kenapa nangis ya? Bantuin aku dulu kali, baru aku jelasin. Maaf, maaf. Yaudah, sini aku bantu. Nah, gimana ceritanya tadi? Jadi gini, Cinderella. Kan temen aku ada pesta ulang tahun. Terus aku nggak diundang. Katanya gara-gara baju aku jelek. Sedih. Kamu bisa bantu aku nggak? Kamu kan peri, kayak di film-film itu. Gimana ya? Aku sih belum belajar sampai situ di sekolah. Tapi, yaudah deh, aku coba aja. Yang pertama, kamu hapus air mata sama hingus kamu. Oke deh. Udah. Lalu, rentangkan kedua tangan kamu. Oke. Yah. Bukan gaya burung bangau. Yang satunya itu loh. Aduh. Gini. Nah, pinter deh anak Tono. Oke, selanjutnya biar aku yang urus. Kamu sambil tutup mata ya. Cicak-cicak di loteng. Ubahlah bajunya jadi gaun. Hiyah! Wah, kamu cantik banget. Makasih ya, Cinderella. Ingat ya, nanti kamu jangan barbar. Kalau enggak, nanti sesuatu yang kamu takutin bisa datang loh. Oke? Oke, Cinderella. Biar kamu bisa sampai ke pestanya dengan cepat, tutup mata kamu. Oke. Hah? Mau berdansa denganku? Mau dong. Apa sih yang enggak buat pangeran? Mari berjoget, pangeran! Di sini rupanya kamu, Cika. Maghrib belum pulang. Rasakan ini. Ampun, Ma. Nah, ngigo lagi itu. Bangun cepat. Katanya mau berkemah hari ini. Ternyata cuma mimpi. Tumben bangun sendiri. Ya udah, kamu mandi sana. Iya, Bapak Bawel. Sudah lengkap semuanya kan, Kayla? Gak ada yang ketinggalan kan? Udah, Papa. Kamu harus hati-hati ya, Kayla, nanti. Siapa tahu kan di hutan kan banyak ular, binatang buas, harimau, macan. Pokoknya kamu hati-hati banget deh, soalnya di situ kan banyak binatang buas. Nanti kalau dingap kan bisa... Ih, udah. Jangan kayak anak kecil dong, cengeng-cengeng. Ini kan buat Kayla, biar bisa mandiri. Mama, papa, sama aja deh. Ingat ya, Kayla, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk. Di hutan kan banyak nyamuk, nanti kalau digigit kena DBD gimana? Iya, Ma. Nah, busnya udah datang tuh. Yuk, kita ke depan. Kayla, kamu di mana? Kayla! Hai Cicak, aku di sini. Papa, Mama, Kayla berangkat dulu ya. Ingat kata Papa tadi ya, hati-hati. Gak usah pakai nangis dong, Pa, malu tahu. Hati-hati ya Kayla. Ya Ma, aku berangkat dulu ya. Dadah. Dadah, dadah Ma, dadah Papa Kayla, jangan nangis ya. Dadah, hati-hati ya semuanya. Tupperware Mama jangan hilang ya. Ih, malah mikirin itu. Mama aku juga gitu kok, Kayla. Tenang aja. Kayla, coba kamu lihat tuh. Idahi kamu ada apa tuh. Lucu banget. Apaan sih? Hah? Ayo.
Ini mau kemah apa kondangan ya? Dah, kok diganti lagunya? Biar lebih seru dong, Mbak. Resik banget. Ayo narik semuanya, ayo teman-temanku, menarik. Emang murid barter. Baik anak-anak, sekarang kita udah sampai di tempat perkemahannya. Bu guru, tendanya dibikinin apa buat sendiri? Tenda yang kalian bawa sekarang, kalian buat masing-masing ya. Nanti kalau butuh bantuan, panggil aja bapak sama ibu. Kalau butuh bantuan, bilang aja, nggak usah malu ya. Oke, Pak. Baik, Pak Guru. Nah, biar kalian nggak mencar ke regu lahir, jadi kalian harus pasang ikat kepala ini ya. Siap, Bu. Wih, aku keren banget. Berubah. Ternyata aku cantik juga ya kalau pakai ini. Bu guru, kenapa punya aku gelap? Bu guru, tolong. Aduh, Cika, makanya pakai otak dong. Gini nih. Tuh, terang kan? Nah, makasih, Kayla. Lain kali otaknya dipakai ya. Baik, semuanya. Sekarang waktunya untuk kalian mendirikan tenda kalian masing-masing ya. Silakan. Siap, Kapten. Yeay, tenda kita sudah jadi. Woi, yang benar ya masang pakunya. Iya, coba ya dah. Aduh, ini gimana sih? Gak ada tali, gak ada apa-apa. Eh, Cika, bantuin apa? Kamu kok dari tadi main HP mulu? Kebantuin. Hehe, maaf ya. Sini aku bantuin. Gampang kok bikinnya. Kayaknya kamu lupa bawa talinya deh. Soalnya di situ nggak ada. Dia emang nggak ada tali kok. Nih ya, aku tunjukin. Oke, glu-glu. Dirikan tenda. A siap mendirikan tenda. Hah? Wah, keren banget. Makanya kamu itu harus lebih modern di... Wah, ini beneran TV ya? Cika, ini bisa nyala nggak? Bisa dong, kalau ada colokannya. Cika, Kayla, ini beneran tenda kalian? Iya dong, ibu mau numpang nginap. Wah, tendanya Kenstan Aesthetic City Ropea. Masa itu aja gak tau? Aduh, gak tau ya aesthetic. Habis ini, Cika dan Kayla ikut lomba ya, siap-siap. Hai semuanya, bertemu dengan Kakak Rudy di sini. Nah, jadi di sini Kakak akan memberi kalian semua pertanyaan yang bisa kalian jawab. Nah, oke, kalian tidak usah takut soalnya ini bukan soal matematika ya. Oke, gak usah pakai lama, langsung aja kita mulai lombanya. Let's go. Kenapa harus aku sih yang ikut? Nah, baik adik-adik sekalian, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa yang jika tidur dia bangun, bila bangun dia tidur? Ada yang bisa jawab? Kelelawar, Pak. Salah. Jawaban yang benar, kaki. 1 poin untuk tim hijau. Wah, mimpiku jadi kenyataan. Apa kau lihat-lihat? Ih, gelap banget. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ya. Nasi apa yang gak pernah basi? Nasehat, Kak. Betul sekali. Cika, orang yang tadi itu mirip kayak kamu loh. Ini masih cantikan aku kok. Nah, pertanyaan ketiga adalah buah apa yang paling kaya? Serikaya.
Satu poin untuk tim merah. Pertanyaan selanjutnya adalah, hewan apa yang cinta kebersihan? Monyet. Tikus kah, tikus? Lumba-lumba bener gak? Ups, semuanya salah. Yang benar itu gajah, karena gajahlah kebersihan. Jagalah, kalek. Selanjutnya, buah apa yang gak ada otak? Kan semua buah emang gak ada otak. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Gajah kalau terbang, kelihatan apanya? Kelihatan bohongnya. Betul sekali. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi kalian harus jawab yang benar biar bisa menang. Yeah! Nah, uang kalau terjun bebas, jadi apa? Jadi apa ya? Jadi rebutan. Benar. Selamat untuk tim merah memenangkan lomba receh. Ya, bersusun ya. Mantap, ya bagus. 1, 2, 3, cik. Wah, hebat. Selamat anak ya, mama. Selamat ya, pialanya ya. Makasih, ma, pa. Nah, kamu ngantuk ya. Udah, kamu tidur sana. Nanti kalau kesiangan dimarahin loh. Oke, ma, pa. Kayla mau tidur dulu ya. Bye-bye. Kayla, tau nggak? Tadi kan aku baca, katanya di tempat sini tuh ada hantu kuyang loh. Sama hantu apa tuh satunya, aku lupa juga. Ih, jangan kebanyakan ngayal deh. Mendingan tidur. Ih, gak seru deh, Kayla. Ya udah deh, aku tidur juga. Nanti kalau ada hantu, hei. Oke, fix. Jika kerasukan. Mama, tolong! Tolong! Tolong!